Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Grafisify, sebuah channel yang akan membahas seputar desain grafis. Nah, pada video kali ini mungkin agak sedikit berbeda karena kita akan membahas tentang Adobe Premiere Pro. Karena banyak yang nanya juga ya di DM Instagram di Grafisify, "Bang, gimana sih cara ekspor Premiere Pro untuk kebutuhan Reels biar nggak kekompres banget gitu, biar nggak pecah-pecah banget?" Kurang lebih kayak gitu pertanyaannya ya. Dan pada video kali ini kita akan ngebahasnya biar video Reels kita gak pecah banget. Oke, setelah kita membuka Adobe Premiere Pro, di sini aku menggunakan Adobe Premiere Pro versi 2020. Dan teman-teman bisa pakai yang versi di bawahnya, itu gak masalah karena kurang lebih masih sama ya. Langsung aja kita bikin new project dan namakan aja sesuai kebutuhan teman-teman, misal projectnya apa gitu ya, IG Reels buat hari Selasa misalnya. Terus langsung aja klik OK. Dan ini adalah tampilan awal dari Adobe Premiere Pro. Mungkin teman-teman agak sedikit berbeda ya, tapi kurang lebih tampilannya sama. Dan kita langsung ke halaman atau ke panel ini ya, project. Di bagian project kita langsung bikin sequence, klik kanan, new item, kemudian sequence. Nah, di sini kita pilih yang digital SLR ya, defaultnya kita pilih yang digital SLR aja, kemudian pilih yang 1080, kemudian pilih yang 30 pixel ya. Kemudian kalau sudah pilih ini, langsung ke settings. Dan di sini nih perlu teman-teman perhatikan, untuk bagian video di sini di frame size-nya kita ubah menjadi 640 dan untuk vertikalnya kita ubah ke 1136. Nah, ini adalah ukuran yang digunakan untuk Reels. Kemudian untuk time base-nya kita bisa pilih 2997 aja untuk default-nya ya. Dan untuk display format-nya ini juga bisa default aja, nggak apa-apa. Kemudian kita langsung klik OK, atau ini ubah ke 30 juga nggak apa-apa ya, karena tadi di awal kan kita sudah memilih 30 frame gitu, tapi di sini 30 juga nggak apa-apa. Terus klik OK, atau kita save dulu aja, save preset, biar nanti kedepannya nggak usah nyeting lagi gitu ya. Kita setting aja misal untuk IG Reels. Nah, klik OK, maka akan muncul panel ini ya, loading. Sudah tersimpan. Nanti kalau kita ingin membuat sebuah project baru, kita tinggal pilih ini ya. Jadi nggak usah pilih yang digital SLR lagi. Kemudian klik OK. Maka sequence sudah terbuat di sini. Selanjutnya kita tinggal import aja segala kebutuhan yang kita perlukan untuk Reels kita, seperti video, musik, gambar, dan sebagainya. Contohnya misal aku masukkan terlebih dahulu videonya. Oke, misal aku ingin mengimport video ini, kita langsung masukkan aja ya, drag ke bagian panel project. Kalau sudah, kita klik dua kali untuk mereview bagian mana aja yang ingin kita masukkan. Misal aku ingin import bagian sini sampai sini gitu ya, kemudian langsung masukkan aja. Nah, ada muncul dialog baru, kita pilih yang keep existing settings aja, karena kalau misal kita pilih yang change sequence setting, itu sequence-nya akan mengikuti video yang ini, bukan sequence yang tadi udah kita buat. Kemudian klik keep settings, keep existing setting aja, dan selesai ya. Ini tinggal kita atur aja, misal kita sudah ngedit ini itu gitu ya, misal anggap aja ini sudah lengkap lah. Dan ini misal kelebihan kayak gini, kita tinggal atur aja di bagian edit controls, di bagian scale ya, atau sebagainya lah. Mungkin teman-teman di sini udah pasti pada paham lah ya, untuk menyesuaikan resolusinya atau sebagainya gitu. Oke, langsung saja setelah kita menyelesaikan file-file editing di sini, kita langsung export. Tekan Ctrl M ya untuk shortcutnya, atau misal pingin manual bisa langsung ke file, kemudian export dan pilih media ya. Ini kenapa nggak muncul, karena bagian panelnya itu bukan di sequence. Kita pilih bagian sequence-nya terlebih dahulu, kemudian file dan pilih export, lalu pilih yang media.
Nah, di sini teman-teman perlu perhatikan juga nih. Di bagian formatnya, kita pastikan pilih yang H264. Kemudian untuk presetnya, pilih yang ini, yang match source. Kemudian high bitrate. Kemudian untuk outputnya, kita sesuaikan aja ke sesuai kebutuhan nama. Misal Selasa gitu, seperti nama tadi. Save. Terus di bagian videonya kita perhatikan juga. Ini pastikan sudah benar kayak gini ya. Dan ke bawah, ke bagian bitrate, bitrate settings, kita pilih yang VBR 2 pass. Ya, pilih yang VBR 2 pass, kemudian di bagian target bitrate-nya kita isi 2, kemudian di maksimum bitrate-nya kita isi ke 3. Ya, kita cek lagi di sini di bagian summary-nya. Oke, 30 fps, kemudian progresif, software encoding, VBR 2 pass, target 2 Mbps dan max 2 Mbps. Untuk audionya gunakan aja yang 320. Ini sebenarnya udah ketinggian tapi nggak masalah ya. Kalau misal teman-teman masih anggap ini ketinggian, bisa diturunkan ke 128 atau 160 gitu. Dan informasi aja nih untuk teman-teman, kenapa sih kita menggunakan ukuran yang ini dan FPS-nya itu 30? Karena ketika kita mengupload video ke Reels ya, berapapun itu ukurannya, maka dari Instagram Reels sendiri akan langsung mengkompres menjadi ke 30 FPS. Ya, jadi kita usahakan dalam mengeditnya, dalam exportingnya, kita udah dipasin dulu tuh ke 30 FPS. Jadi biar si Reels itu udah nggak ada waktu lagi ibaratnya ya, nggak ada waktu lagi buat ngekompresnya. Kurang lebih gitu ya gambarnya. Dan jangan lupa centang use maximum render quality, kemudian langsung klik export. Oke, sekarang teman-teman tinggal praktekkan sendiri dan upload sendiri bedanya apa sebelum teman-teman menggunakan settingan yang seperti ini. Karena biasanya yang aku upload itu adalah video tutorial, bukan video dari kamera. Dan teman-teman juga banyak yang nanya, misal kita ngambil video dari kamera atau dari HP buat kebutuhan Reels itu gimana bang settingan di Premiere Pro-nya? Nah, kurang lebih kayak gini. Dan aku jamin misal teman-teman mengikuti tutorial ini dengan baik dan benar, teman-teman akan menghasilkan video yang maksimal di Instagram Reels. Oke, selamat mencoba. Saya Irfan dari Graphisify. Terima kasih. Oh ya, ini ada yang lupa. Di bagian sini kita bisa simpan juga biar nggak bolak-balik settings. Ya, ini tinggal simpan aja IG Reels. Klik OK. Maka di bagian preset itu akan tersimpan. Oke, lanjut ke closing. Terima kasih.